Langkah persemisanan sedulur kanggo dorong pencapaian target pajak kendaraan bermotor ning Provinsi Jawa Tengah, DPRD Jawa Tengah njaluk UPPD Samsat ning Kabupaten Kutha kanggo nggawe terobosan supaya ngwenehi kemudahan pembayaran karo wajib pajak. Faktor kurangi pencapaian pendapatan daerah lewat kendaraan bermotor ning tahun 2021 jadi perhatian khusus karo DPRD Provinsi Jawa Tengah. Upaya ningkatno pendapatan ditempuh lewat sosialisasi sing diselenggarakno karo pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karo ngundang akeh narasumber saka Samsat, pemerintah kabupaten lan DPRD Provinsi Jawa Tengah, sing digelar ning salah siji hotel ning Demak. Saka target 106 miliar, saiki UPPD Samsat Demak duwe tunggakan pajak kendaraan kurang luwih 100 miliar. Sedang kene ning tahun anggaran perubahan iki targete sekitar 200 miliar. Menurut Ahwan, medune wajib pajak saiki amarga akeh faktor, antarane yaiku dampak saka pandemi lan uga angele kanggo akses. Karo onone akeh faktor iku, Ahwan dorong kabeh UPPD Samsat ning kabeh kabupaten lan kota kanggo gawe program utawa terobosan. Salah siji terobosane yaiku karo nglibatno pemerintah desa sehingga diarepno karo mermudah akses kanggo masyarakat desa lan umume. Iso ningkatno target pendapatan daerah lewat pajak kendaraan bermotor. Kita laksanakan atau kita adakan sosialisasi ini adalah untuk mencari solusi, karena persoalan yang terjadi di masyarakat itu menurunnya masyarakat untuk membayar pajak itu banyak faktor, katanya untuk itu kita dorong ke seluruh UPPD untuk mengajukan program agar memberikan kemudahan-kemudahan kepada para wajib pajak. Mas Rukin, Simpang 5 TV.